Selamat siang Tribunars, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Dua orang wanita mengalami luka akibat terseret setelah mengejar satu pelaku pencurian sepeda motor. Aksi pencurian dan kejar-kejaran tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, tampak pelaku berjumlah satu orang datang mendekati sepeda motor korban. Ketika itu, pelaku langsung menaiki sepeda motor korban dan langsung melarikannya. Tampak dua orang wanita dari arah dalam toko langsung mengejar dan berusaha menangkap pelaku. Akan tetapi pelaku langsung tancap gas sehingga seorang wanita yang sempat meraih sepeda motor tersebut terseret di jalan. Sementara seorang wanita lagi mengejar pelaku hingga sampai ke arah jalan. Menurut pemilik sepeda motor Yosita Hazrin, peristiwa itu terjadi di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor pada Sabtu 21 Mei 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan saat itu pelaku memang sudah mondar-mandir di depan lokasi kejadian. Awalnya ia tidak sadar lupa mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya itu. Saat dilarikan, ia bersama dengan seorang rekannya mencoba mengejar pelaku namun tidak berhasil. Salah seorang rekannya yang ikut mengejar pelaku, Nurul Eliza Putri, menceritakan bahwa pelaku memang sudah mengintai sepeda motor korban. Ia mengatakan bahwa pelaku tersebut berjumlah satu orang. Setelah kejadian, ia bersama korban sempat mengejar pelaku dan sempat menarik sepeda motor yang dibawa lari itu namun gagal. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Delitua Ibtu Irwanta Sembiring mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari korban. Saat ini polisi sedang melakukan pencarian dan mengejar pelaku. Ini pertama dia melihat situasi, terus masuk ke tempat penampungan barang bekas di sebelah toko. Sekitar 1 menitan lah di situ. Ceritakan nih gimana kronologis kejadian pencurian sepeda motor yang punya kakak di sini. Mas, hari Sabtu ya mas? Iya. Jam 1 Jadi, tiba-tiba malingnya tuh udah memang udah bolak-balik gitu sih. Satu jam sebelumnya emang udah balik-balik. Bolak-balik ya? Emang kan udah gak sadar kalau udah ada yang mati-matain kan. Yaudah waktu sadar dia udah ngapain keretanya, pas kami kejar gak terkejar dan gak ada yang nolongin juga. Sepeda motornya dalam keadaan terkunci atau kuncinya lengket nih? Kunci lengket ya. Pada saat ketahuan nih, berusaha ngejar. Sempat terjatuh gak pada saat itu? Luka ya? Udah buat laporan kakak ke Polsek Delitua, udah ya? Apa harapannya ke Polsek Delitua kak? Ya udah, semoga ketemu. Ketemu pelakunya ditangkap lah ya? Nih, gimana kejadian pencurian sepeda motor Mbak Nurul nih? Terus saya masih cek HP posisi kunci lengket. Terus nggak lama dia jalan kembali, dia udah muter-muter kereta dia lari. Oh, kuncinya lengket. Berapa orang pelakunya? Satu. Terekam CCTV ya. Itu pada saat pengejar, Mbak kan berusaha ngejar nih, sempat terseret-seret pada saat itu. Luka? Nggak dapat ya. Terluka ya. Pada di mana? Di tangan atau di mana? Luka? Di tangan ya. Udah buat laporan ke Polsek Delitua, kak? Demikian Breaking News kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.